kita mulai, mohon dibantu subscribe dan like-nya. Semoga diganti pahala kebaikan yang berlimpah. InnovaFe 2020 hadir dengan dimensi panjang 4,735, lebar 1,830 dan tinggi 1,795 meter. Tersedia dalam 5 pilihan warna, dark grey mica metallic, super white 2, attitude black, phantom brown, dan juga silver metallic. Dengan merefresh bagian sisi depan dengan model trapezoid, kesan garang dan juga elegan tampak pada sisi depan Innova V2020. Menggunakan desain headlamp yang tajam dan juga menggunakan LED berwarna putih. Di mana bentuk desain lampu sen telah mengalami perubahan dan juga tipe fog lampnya telah menggunakan lampu LED berwarna putih. Dari sisi dapur pacu tidak mengalami banyak perubahan, masih menggunakan mesin 16 valve DOHC dilengkapi dengan VNT turbo intercooler. Dari sisi samping telah dilengkapi dengan Saturn signal, lampu LED kuning memanjang di bagian spion, dan juga telah terdapat electric mirror atau family akan lebih mudah dalam mengatur sudut pandang kaca spion. Dilengkapi juga dengan retractable mirror atau family akan lebih mudah dalam menutup, melipat ataupun membuka spion. Berikutnya terdapat juga volume home, lampu yang dapat menerangi dalam kondisi mesin kendaraan mati sehingga dapat memberikan penerangan ke auto family ketika berada di dalam garasi yang gelap. Dari sisi belakang menggunakan desain real sense garnish di mana terdapat pelangkat berwarna hitam berbentuk heksagonal. Telah dilengkapi dengan sensor parking dan juga kamera parking yang terintegrasi dengan head unit yang ada di depan. Menggunakan desain velg terbaru dengan two-tone color perpaduan warna silver dan hitam, menggunakan ukuran ban 205/65 ring 16. Dilengkapi dengan ABS anti-lock brake system, sistem yang dapat mengatur pendistribusian pengereman di tiap rodanya yang berfungsi mencegah terjadinya slip pada kendaraan. FSC, Vehicle Stability Control, sistem yang dapat membantu driver mengendalikan kendaraan dalam posisi tikungan yang tajam. Dan juga HSA, Hill Start Assist, di mana dalam posisi menanjak, mobil akan ditahan selama 3 detik tanpa harus menginjak pedal rem, sehingga memudahkan auto family dalam bermanuver. Dan untuk tipe yang lux, telah terdapat set body molding, rak atau keranjang pada bagasi belakang, rear bumper ornament, dan juga tire cover atau tutup ban cadangan yang ada di bawah. Di bagian setir kemudi telah dilengkapi dengan audio steering switch, memudahkan auto family mengatur audio head unit dari kemudi. Dan juga terdapat MID switch,
Jadi Auto Family dapat dengan mudah mengatur MID, Multi Information Display yang ada di depan kemudi. Menggunakan head unit 9 in touchscreen yang telah dilengkapi dengan radio, USB, Bluetooth, Miracast, dan juga smartphone connection. Sudah menggunakan digital auto AC, sudah terdapat jenis semburan, arah semburan, tingkat semburan, dan juga level temperatur. Terdapat juga fasilitas eco mode dan power mode yang tentunya dapat menyesuaikan gaya mengemudi Auto Family. Menggunakan seat color yang terbaru, di mana warna lebih gelap daripada versi sebelumnya, yang tentu saja telah dilengkapi dengan Isofix. Pada baris kedua telah terdapat seat back table dan juga telah dilengkapi dengan cup holder, memudahkan Auto Family dalam menaruh barang seperti buku, cup minuman, dan lain-lain di baris kedua. Terdapat pula RSE, Rigid Entertainment berupa LCD, yang terintegrasi dengan head unit. Di baris kedua dan baris pertama terdapat lampu LED illumination berwarna biru yang mengadopsi living room concept, sehingga Auto Family lebih nyaman berada di dalam kabin Innova.